antara bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan baja tersebut. Yang pertama, bahan sisa yang telah dikumpul diletakkan dalam satu bekas, kemudian masukkan bahan sisa tersebut ke dalam tong. Yang kedua, masukkan gula perak sebanyak 1 kilo ke dalam tong yang telah diisi bahan sisa tadi. Yang ketiga, masukkan air sebanyak 2 liter ke dalam tong yang telah berisi bahan sisa dan gula perang tadi. Akhir sekali, tutup penutup tong dengan kemas serta biarkan selama 3 hingga 4 bulan. Ini adalah hasil baja kami yang telah dibiarkan selama 3 hingga 4 bulan. Ini adalah keadaan pokok cili sebelum menggunakan baja tersebut. Oleh itu, ini adalah keadaan pokok cili selepas menggunakan baja tersebut.